Di akhir tahun 2019, BMT Dana Insani bersama Dompet Duafa memberikan beasiswa pendidikan sejumlah 101 anak berbagai tingkatan pendidikan. Dengan anak usia taman kanak-kanak sejumlah 27 anak, tingkat sekolah dasar 60 anak, tingkat sekolah menengah pertama sejumlah 13 anak, dan untuk tingkat SMA sejumlah 1 anak. Kegiatan yang berlangsung di Balai Padukuhan Wiyoko Utara, Kelurahan Plembutan Playan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Dr. Imawan Wayuti, Lurah Plembutan, staf dan direksi BMT Dana Insani, serta ratusan warga Padukuhan Wiyoko Utara. BMT Dana Insani selain memberikan beasiswa pendidikan juga melakukan sedekah pohon dengan penanaman simbolis oleh Wakil Bupati Gunung Kidul Imawan Wayuti dan pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, pertama saya mengaturkan beribu terima kasih kepada teman-teman dari BMT Dana Insani dengan seluruh jajaran keluarga besarnya. Dengan memberikan beasiswa itu berarti dalam filosofi pemberdayaan memberikan kail. Karena orang kalau belajar maka dia akan mengalami peningkatan secara moral, secara pemikiran, dan tentu akan menjadi lebih bertanggung jawab terutama pada dirinya sendiri, keluarga, dan tentu pada saatnya pada masyarakat. Itu pemberdayaan yang bagus melalui jalur pendidikan. Jadi nanti durasinya panjang. Tapi kalau memberikan uang begitu saja, maka jadinya rokok atau jadi pulsa. Nah, ini tidak memberikan kail, tetapi memberikan ikan yang sudah tinggal makan. Yang kedua, saya berharap memang CSR atau Corporate Social Responsibility seperti dilakukan oleh teman-teman BMT Dana Insani ini bisa semakin banyak diberikan oleh dunia perbankan, dunia perusahaan, toko-toko yang sudah diberi anugerah Allah berupa rezeki yang banyak, para agenia, dan siapapun yang merasa punya kelebihan untuk membantu saudara-saudara kita menaikkan status sosialnya dengan memberikan dana pendidikan. Hari ini kita sudah punya program lama, itu ada pemberian beasiswa bagi anak-anak di Gunung Kidul, di penjuru pusat Gunung Kidul, kita berikan beasiswa. Dalam kata di penguatan bagi mereka supaya tidak berputus asa untuk melanjutkan sekolahnya gitu. Hari ini juga kita memberikan sedekah pohon, ada bibit pepaya, ada bibit alpukat. Ya, kemudian kita dengan Dompet Duafa juga bekerjasama dalam konteks memberikan pelayanan kesehatan gratis. Jadi Dana Insani, BMT Dana Insani insya Allah senantiasa selalu akan mendukung kegiatan-kegiatan dalam rangka membangun Gunung Kidul lebih baik lagi. Amin. Targetnya setiap tahun berapa titik Pak Ahmad? Apanya? Untuk DSR berupa beasiswa. Kalau kita setiap tahun itu rata-rata 150 anak yang kita biayai. Itu di luar anak-anak SMK yang memang kita dampingi sampai setiap minggu. Jadi nanti tahun depan program kita, setiap minggu itu anak-anak akan dapat pelatihan gratis. Ada sekitar 20-25 anak yang kita didik. Nanti setiap bulan kita undang sekitar 50 anak untuk belajar di kantor kita. Kita undang beberapa ahli untuk mensupport mereka. Jadi programnya akan selalu berkelanjutan. Jadi Dana Insani melalui Baitul Umalnya selalu akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Gunung Kidul dalam bentuk apapun lah, Dan saya juga terima kasih ke Pak Imawan yang juga selalu siap sedia kalau kita minta untuk mendampingi masyarakat yang ada di Gunung Kidul. Imawan Muhammad Arif mengabarkan dari Kapanewon Blayan, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.